Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tercurah untuk Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sobat Muntas yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan judul Salat sebagai Tiang Agama. Dalam Islam, salat diibaratkan bangunan, sehingga apabila kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan seperti bangunan yang rapuh atau roboh. Salat bukan hanya kewajiban, tapi juga sebagai bukti beriman kepada Allah. Karenanya, salat wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa yang membedakan antara orang kafir dan mukmin adalah salatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah orang yang tidak sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Bahkan Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat wajib ada pahala yang diberikan Allah pada hambanya yang beriman. Sekian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Do the best for the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.